Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam satu rumpun Nusantara. Salam satu bahasa, satu bangsa Indonesia. Kembali lagi dengan bambu uniknya. Kali ini saya punya bambu bolong yang saya dapat cukup lumayan lama. Kebetulan masih utuh kulitnya, fisiknya, dan kondisinya. Keunikan selain bambu ini bolong alami, di dalamnya juga ada benda putih. Nah, itu bisa terlihat. Dari pertama saya dapat masih utuh seperti itu, yang di dalamnya yang putih itu. Oh, itu semacam telur. Nggak tahu benda apa itu. Yang jelas waktu saya menebang ini bambu, keluar kelelawar dari dalam bambu ini. Tiga ekor dulu. Mungkin ini telurnya ya. Ini saudara-saudaraku. Untuk pakem dan kegunaannya, kebetulan saya nggak begitu paham. Mungkin di antara saudara-saudara ada yang tahu kegunaan dari bambu unik ini dan berminat untuk menggunakannya. Mungkin saya akan maharkan. Silakan, bila ada yang tahu dan paham kegunaan dari bambu ini, silakan, saya akan maharkan. Ini saudara-saudara, bambu unik, bolong, sarang kelelawar. Oke, terima kasih atas supportnya. Bagi yang belum subscribe, tolong supportnya untuk like dan subscribe-nya. Mungkin itu aja. Kembali lagi, salam satu rumpun Nusantara.
salam satu bahasa, salam bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.